itu kemarin kan aku ke Capil Pemprov DKI itu kan, katanya di surat pernyataannya ya itu bilang kalau alasan dikeluarkan dari dipindahkan dari kakak itu untuk memudahkan administrasi aku di Solo, karena kan kuliahnya di Solo kan. Cuma ya aku kan udah mau selesai juga kan, maksudnya ya udah gak usah dipindah gitu loh. Lagian juga aku kan gak tinggal di sana juga kan, cuma numpang nitip NIK sama nama doang di situ. Kecewa ya pasti kan, terus merasa nggak adil juga, kenapa yang di sana terus aku yang dikeluarin gitu kan. Cuma ya kembali lagi, maksudnya aku ya udahlah ya, kalau emang harus dikeluarin ya udah gitu kan. Terus tapi aku berharapnya maksudnya dipindahin ya diomongin aja gitu kan, kayak dulu kan pas mau pindahin ngomong gitu kan, terus aku juga tak terima-terima aja gitu kan. Kan kalau diomongin kan enak gitu, maksudnya aku tahu, terus aku bisa milih tempatnya sendiri gitu kan, karena aku juga kalau emang harus nggak bisa di rumah ayah, aku bisa pindah ke alamat oma mungkin, atau alamat kakak-kakakku yang lain gitu, maksudnya keluarga dari ibuku juga bisa gitu, maksudnya di stay di Jakarta. Sebenarnya kalau dibilang masalah juga enggak ya, maksudnya kalau seandainya ayah bisa ngomong jujur kan enggak jadi masalah ya. Maksudnya kalau pihaknya ayah bisa, emang kejujuran kan awalnya pahit gitu kan, tapi kan setelahnya kan udah gitu kan. Kalau enggak tahu deh, aku enggak tahu maksudnya ayah kayak gitu kenapa tuh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.